Aktor Abun sungkar beradegan mencium kening Natasha Wilona dalam series Dikta dan Hukum. Sebagai informasi, Abun sungkar memerankan karakter Seno di series Dikta dan Hukum. Seno adalah kekasih Nadira yang diperankan oleh Natasha Wilona. Adegan tersebut muncul dalam trailer resmi yang baru saja dirilis WeTV dan The Company. Abun sungkar yang berperan sebagai Seno mengaku kaget dan gugup ketika diminta menyium kening Wilona yang berperan sebagai Nadira. Hal tersebut dinyatakan Abun sungkar di hotel Jalan H. Agus Salim, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Abun sungkar mengatakan, adegan tersebut adalah improvisasi dari sutradara saat berada di lokasi syuting. Diakuinya, selama proses syuting adegan tersebut ia harus mengulang beberapa kali karena sempat merasa gugup atau grogi. Pas pertama, cuma cium biasa, abis itu gua kabur karena grogi, ucap Abun sungkar dalam perilisan trailer Dikta dan Hukum di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Abun berusaha mengatasi groginya, mau tak mau ia harus memiliki keberanian. Ya, cuma harus memberanikan diri dan mengulang adegan itu sampai 4 kali, lanjutnya. Lama-kelamaan ia mulai nyaman dan menikmati proses syuting. Bahkan diakuinya selama syuting Acap mendapatkan pengalaman indah. Sekedar informasi, series Dikta dan Hukum rencananya akan tayang secara streaming di platform WeTV tanggal 29 Juli tahun 2022 mendatang. Selain Abun sungkar dan Natasha Wilona, film seri tersebut juga dimainkan oleh Ajil Dito serta Yuriko Angelin. Komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.